Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang masih nggak kekinian. Oke guys, langsung aja kali ini gue akan melakukan video reaction untuk kumpulan Febiance bertajuk Demi Cinta Ini. So, gue udah pernah bikin video reaction untuk kumpulan Febiance, jadi untuk kalian yang belum nonton video reactionnya bisa cek playlist Malaysian Reaction, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan untuk kalian yang baru tahu channel ini, selamat datang, jangan lupa di subscribe ya. Oke, kalau gitu kalian udah siap, kita langsung aja dengerin lagu dari Febiance, Demi Cinta Ini. Here we go. Oke, kalau kita lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa galau, itu lirik lagunya itu lebih berasa ke kita ya. Tapi kalau kita lagi senang, itu kita lebih memperhatikan melodinya. Kayaknya Febiance itu punya nada-nada yang sangat unpredictable ya. Awalannya pelan aja, nanti di tengah-tengah tanya tinggi banget gitu ya. Kayak bagian-bagian yang tadi. Lagu cinta Malaysia itu selalu punya lirik lagu yang sangat dekat dengan pendengarnya ya. Jadi lagu-lagu mereka tuh nggak mudah untuk dilupakan oleh musik-musik sekarang ya. Bagian solo gitarnya dari intro sampai ke tengah sini itu selalu sangat padu ya, melodinya sangat asik. Menurutku bagian yang tadi adalah yang paling challenging di lagu ini ya.
lagu-lagu kayak Febiens ini menurut gue sangat bahaya ya, karena mengandung banyak kenangan. Apalagi ini lagu-lagu tentang cinta zaman dulu tuh. Waduh, kalau ternostalgia lagi bisa bikin kita rindu sama seseorang gitu. Pokoknya bagian solo gitarnya tuh sedap banget. Oh. Oke, udah selesai kayaknya ya. Ya, Fabians demi cinta ini. Gimana? Apakah kalian dulu pernah punya seseorang yang benar-benar kalian suka sampai kalian setia nungguin orang itu buat ngasih respon ke kita ya. Coba tinggalin komentar kalian tentang pengalaman cinta kalian zaman dulu ya. Khususnya untuk kalian yang dulunya pernah besar dengerin lagu-lagu kayak gini ya. Terus di bawah sini di kolom komentar. Atau kalau kalian pengen request untuk lagu yang lain, boleh banget tinggalin rekomendasi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di klik tombol like-nya dan di subscribe. Oke? So with that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and I will see you soon.